Halo teman-teman, kembali lagi sama gue di Kicu. Kali ini gue pengen nyoba knalpot barunya Bimo nih. Jadi Bimo kemarin baru ganti knalpot. Motornya dia F1ZR yang dulu pernah gue pakai ya, sekali dia punya Bimo. Nah, ini motor ini belum lama gue layangin di video gue. Nah, knalpotnya baru ganti nih. Kan kemarin gue bilang knalpotnya itu standar, jadi power atasnya kurang nendang ya. Nah, dia ganti knalpot, gue pengen denger suaranya dan apakah berubah larinya. Oke, langsung kita simak. Nah, ini dia guys, knalpotnya bentuknya seperti ini. Lalu bahan dasarnya stainless. Terus las dasarnya juga rapi nih, las argon semua. Rapi ya, kelihatan banget ya. Oh, rapi. Terus di sini ada laser engrave di perutnya, lebih jelasnya ya. Merknya sama tipenya. Oke, kelihatan ya. Lalu juga ada di silencernya, kali ke satu engrave juga. Laser engrave maksudnya. Lalu lehernya dan bodinya dan perut napetnya nyambung ya, nggak kayak aslinya. Kalau aslinya ada sambungan di tengah-tengah situ. Nah, ini dia bentuknya kalau dari samping, lebih dongak ya dibanding aslinya. Asli cuma segini nih, pendek kalau yang asli setahu gua. Terus ini lebih sporty look. Nah, ini engrave-nya di bracket satu, di perut satu, sama di slider satu, sama ada emboss di belakangnya. Terus ini sensornya dipakai taku rivetnya, jadi kalau misalkan mau ganti gas full dibuka taku rivetnya, semua taku rivet. Nah, ini tampang sampingnya lebih sporty, lebih racing look gitu, ganteng pokoknya dah. Nah, kita cek suaranya. Idolnya nih, cukup beda. Nah, sekali lagi ini bentuknya, gue suka banget ya, rapi, kinclong, terus suaranya enak. Ayo kita langsung tes aja. Oke, kita sudah di motornya. Yuk denger suaranya. Ini posisi suara dari helmet cam gue. Hehehe. Tes. Wow. Responnya jauh lebih enak lagi nih dibanding pas standar knalpotnya. Wow. Jauh lebih ngeloyor motornya. Jadi kalau menurut gue RPM tengahnya lebih enak nih. Gue belum bayar RPM atasnya, coba tes. Ini bawahnya juga jadi galak banget loh. Ternyata jadi pengaruh. Lumayan gede pengaruhnya cuy. Pakai knalpot ini. Karena belum lama kan gue baru tes motor ini pakai knalpot standar ya. Itu enak. Nah, sekarang tambah enak lagi ternyata. Iya, respon gas aja jadi lebih tajam gitu, jadi lebih responsif nih. Berasa, berarti cocok nih knalpotnya menurut gue. Mantap. Wow, ini bisa sih RPM tengahnya jadi kuat banget sih.
Powernya jadi lebih liar ya. Berasa gitu. Enak-enak, apotnya enak. Wah, lebih jengat coy. Lebih enak, lebih enak. Nah, tuh buat nyalip lebih responsif ya. Iya loh, RPM-nya nggak drop. Ini settingannya enak sini. Oke, kalau gitu sampai sini aja tesnya. Menurut kalian gimana? Suara motor ini tambah enak nggak knalpot dengan knalpot ini? Oke? Jangan lupa like, share, and subscribe video gua. Thank you. Ciao.